ini, walaupun sejumlah wartawan samosir adakan fokus grup diskusi di warkop jurnalis Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Pangururan, Jumat tanggal 12 November tahun 2021. Diskusi kali ini membahas tentang kelangkaan pupuk bersubsidi yang dialami beberapa kelompok tani di Samosir. Sebagai narasumber yang diundang dalam diskusi tersebut, PLT Kepala Dinas Kabupaten Samosir, distributor pupuk bersubsidi, serta dua ketua kelompok tani yang mengeluh kelangkaan pupuk bersubsidi di Samosir. Namun sangat disayangkan, PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Samosir tidak dapat hadir dikarenakan padat jadwal di kantor. Namun Ketua Kelompok Tani Sinar Tani Baringin Lumban Raja dari Kecamatan Nainggolan dan Ketua Kelompok Tani Bonatama Roven Sitanggang dari Kelurahan Siogung Ogung hadir dan memberikan kesaksian atas apa yang mereka alami. Kita hanya sebuah lagi. Nah itu yang akhirnya ya langkah lain seperti ini. Dan dulu ya untuk apa ya di tempat kami ya di Sumbung itu saya bilang harus terima kasih, harus sangat terima kasih karena beliau sudah mendampingi kami dan sampai harus bertengkar bukios pun juga karena membela kelompok yang dibinanya ya. Kita akhirnya harus terima kasih untuk beliau selalu berdiri mendampingi kami. Dan memang ini bukan saja tidak ada yang disebutkan ini dengan PPR tidak. PPR sudah berbuat, PPR tidak mungkin untuk bersama kami dan menemani kami untuk mendapatkan bukti yang artinya kami tebus. Dan masalah kelangkaan ini pun saya tidak pernah menyebutkan ini dengan PPR. Saya hanya bertanya ataupun punya pemikiran ini bagaimana cara kerjanya diverifikasi dan validasi dan juga bentuknya yang dibentuk oleh dinas pertanian kabupaten karena itu mereka dibayar dari APBD mereka bukan dari pusat sana ke bawah sini tidak ini dibentuk di kabupaten ini. Jadi kita gunakan APBD kita. Apa tugas mereka? Penyelenggara itu dibentuk. Itu justru menjadi. Ini pasti datanya apa yang terjadi tadi dan bupati juga. Tidak mungkin. Saya tidak akan mungkin. Tadi sementara itu sudah tersambungkan. Tidak mungkin. Karena faktanya APBD dari ada tidak apa. Dan oke, Pak Tanggap. Sebenarnya kok kelangkaan pupuk ini mulai sejak kapan dan sekarang petani menggunakan pupuk apa tuh? Silakan. Yang mau tidak mau, mana mau? Kita menggunakan subsidi yang harganya sampai 5 kali lipat dari pupuk subsidi. Dan itu bisa lah kalau nanti harga jagungnya mungkin bisa lebih sampai 6.000. Justru tapi kalau kayak kemarin lagi datang presiden terus ada seorang apa peternak ini pengusaha telur beliau bilang bagaimana menurunkan harga jagung diturunkan juga harga itu ya ambil taninya petaninya jelas dari masalah itu jadi karena pupuk langka pakai apa sekarang ada pasal pupuk non subsidi itu mahal lah ya jadi makanya ini pak dari harga 5 kali lipat iya tapi itu bisa dibeli bisa masukin kalau itu ada kalau subsidi ada oke harganya aja, uangnya aja nggak ada masalah. Oke, mungkin teman-teman jurnalis nanti ada mau bertanya Pak Baring Lumban Raja dan kepada Pak Robert Sitanggang, ketua-ketua kelompok tani di Samosir. Terima kasih. Semoga nanti siaran dari warkop jurnalis ini akan didengar oleh Pemkab dan aparat keamanan, Pemkab. Semoga lah para petani yang mendengarkan perbincangan FGD kita ini bisa semakin bagusnya nanti ke depan dan panen berupa luar bagaimana sudah kita ini enak tidur dan enak makan. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kita semuanya. Horas, horas. Tapi juga belum semuanya dikasih. Masih ada
hampir separuh yang itu bisa dibutuhkan mereka. Kita nggak minta buku gratis, kita belum kalau kayak gini. Kita minta buku subsidi aja, siapkan itu kalau itu. Karena masih sanggup itu, tidak harus mengemis dengan yang gratis itu. Dan ini juga, ini juga permintaan kita pelaksana tugas, ibu pelaksana tugas dinas pertanian. Tolong lihat data ibu, tolong lihat data dari ibu bina, identifikasi dan validasi. Tolong lihat ibu data itu. Karena nanti alasan saya baru menjabat. Karena nanti alasan seperti itu. Kami mau yang terdata. Kami mau yang aslinya seperti apa. Itu mungkin Pak Nebao. Baik.